Hai sahabat Tukul Tukul TV, kali ini segmen Tukul Handyman. Tukul Handyman nak buat, kita nak buat apa ni, Man? Air meter tak nak berhenti. Air meter tak nak berhenti dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur macam ni. Jangan ke mana-mana. Sinki dapur menitik tak nak berhenti. Maksudnya bila kita tutup pun masih air menitik juga. Okey, okay. Untuk permulaan kita cerita dulu kepala pipe sinki dapur dia ada dua jenis. Satu ini wall type. Dia keluar daripada dinding. Ini keluar daripada bawah. So jangan silap kalau beli baru kalau nak ganti semua. Dia ada dua jenis. So dua-dua jenis dia akan pakai spare part yang sama saja. Oh. Okey, kat sini kalau nak beli jangan silap sama ada silap. Dari ke dinding atau dari bawah. Bawah. Okay. Biasanya kedai hardware akan tanyalah sebab dia akan ceritalah bila dia nak beli kita dia akan tanya daripada bawah ke dari dinding. Tukul akan tanya. Ya, okey. Okey. Okey, kat sini kalau kita nak ganti air bila kita tutup dia masih menitik layar dripping kan. So dia ada dua jenis juga. Satu dia pakai Allen key untuk buka dia mula-mula. Situ buka Allen key. So bila kita buka Allen key ni, so baru kita cabut dia. Tak payah sikit. So keluar. So keluar. Jaga-jaga apa nama skru ni jangan hilang. Skru jangan hilang Sebab okay. Dia kecil. Kalau jatuh okay. Masuk dalam lubang sinki, Habislah beli baru. Beli baru. Okay, lepas tu second step kita buka ni. Bila kita buka ni baru dia muncul benda ni. So baru kita perlukan spanner hidup. Spanner hidup ni kalau terbakar pun dia tak mati. Okay, spanner hidup. Kelakar lah, kelakar. Buka. Oh, susah sikit. Pusing yang depan tu Buka, keluar. Okay. So kita masukkan yang baru. Yang baru. Masukkan baru. So kita letakkan balik. Okay. Lepas tu masukkan sini balik. Okay. Masukkan ni balik. Terus kuncikan balik. So. Mudah je. Okay, sekarang kita nak tukar ke kepala paip yang air menitik tapi dia punya jenis yang tak pakai Allen key, dia pakai skru. Oh, yang pakai skru eh. Ya, yeah. Oh, mula-mula okay. Kita perlukan sesuatu yang tajam untuk cungkil dia punya depan, dia punya stiker. Kita boleh guna pisau, test pen, screwdriver yang nipis untuk buka. So bila kita cungkil tengok dia ada skru dalam lah. Ada skru dalam, kita buka skru. Ya, skru dalam. Tapi selalunya karat lah. Okey, betul. Tapi so karat nak buat macam mana? Karat nak buat macam mana? Ada beli di 40 kan nasib. Kalau boleh buka, boleh. Kalau tak boleh buka. So kita buka skru ni. Tak boleh buka, beli baru lah. Tak boleh buka, beli baru. Okey, datang ke tukul . Keluar skru. Okey. Bila dah keluar skru, kita cabut dia. So akan adalah apa dia punya spare washer dalam. So dalam dia yang jenis ni boleh pakai je yang ni. Boleh ya? Boleh pakai. So kita buka je yang lama. Dia kena. Buka yang lama. So kita masuk. Saya elok nanya beli yang tembaga. Saya elok beli yang tembaga Okay. Tu sikan. Mari ketat.
Saya dah masukkan yang plus balik. Okey. Masukkan skru. Letakkan skru. Okey, test. Lekatkan balik stiker. Selesai. Okey, thank you Tukul Handyman atas tip-tip dia. Tip-tip yang menarik ni. Jadi pada penonton di luar sana, kawan-kawan, selamat mencuba. Tapi yang paling penting, jangan lupa subscribe channel kami, Tukul TV dekat YouTube, Facebook kami dekat Tukul Keramat, dan Instagram pun Tukul Keramat. Oh, ada lagi Tukul TV. Mana ni ya? Ni ya. Boleh.